Kata krisis dalam bahasa Cina dibentuk dari dua kata, yaitu bahaya dan kesempatan. Jadi di balik setiap krisis selalu ada kesempatan. Kata krisis dalam bahasa Cina disebut wei ji, terdiri dari kata wei yang artinya bahaya dan ji yang artinya waktu yang sangat krusial, yang juga bisa diartikan sebagai sebuah kesempatan. Kata krisis yang dipakai sekarang ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti penghakiman. Diucapkan oleh Hippocrates, bapak pengobatan modern, digunakan untuk menggambarkan orang yang sakit keras. Apakah orang itu akan sembuh ataukah meninggal dunia? Itulah arti krisis, keputusan Tuhan. Jadi, bagaimana kita menyikapi krisis? Apakah akan menjadi bahaya ataukah malah menghasilkan sebuah kesempatan? Baik, shalom anak muda. Betani, Salatiga. Tetap semangat, sukacita, karena kita tahu anugerah Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dulu ya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk hari ini kami boleh bersama-sama menikmati berkat firman-Mu dan ibadah kami sore hari ini bersama-sama dengan seluruh anak muda. Kami percaya inilah waktu anak muda untuk boleh bangkit dan kami boleh menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa, memberkati sebentar pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom untuk anak muda semuanya. Tentu sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin menyampaikan pakai seluruh protokol-protokol kesehatan dalam kehidupanmu sebagai anak muda. Tetap pakai masker ya, kalau kamu pergi keluar rumah pakai masker, jaga jarak, dan semuanya tolong diperhatikan baik-baik untuk kita bisa segera menyelesaikan virus corona ini sehingga kita bisa kembali dalam satu suasana yang indah yang seperti yang Tuhan siapkan buat kita. Baik, mungkin sebagai anak muda saya percaya kita masih ingat ayat firman Tuhan dalam Kisah 13 ayat 36a ya. Dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Nah itu penting ya. Sebagai anak muda, setiap zaman itu pasti ada sesuatu rencana Tuhan untuk membangkitkan orang-orang khususnya, saudara. Dan siapa orang-orang khususnya itu? Seringkali adalah anak-anak muda. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi di saat pandemik seperti ini ya. Akan muncul anak-anak muda atau orang-orang yang bisa mengambil kesempatan sekalipun di tengah-tengah krisis yang ada hari ini. Kalian sebagai anak-anak muda pasti tahu lah ya, bahwa di sekitar kita dengan adanya krisis COVID-19 ini ada banyak situasi yang sulit. Coba lihat orang tuamu ya, mungkin tokonya sudah tutup, penghasilannya merosot, tidak bisa lagi kerja seperti hari-hari pada biasanya. Kalian mesti melihat situasi seperti itu, ada banyak ketakutan, bahkan mungkin kita dengar ada tetangga kita yang terinfeksi virus ini sehingga ini membuat rumah tangganya juga serba ketakutan. Ada banyak situasi krisis yang muncul, yang kalian mesti sebagai anak muda mengerti situasi. Walaupun kalian ada di rumah, kalian pegang medsos, kalian bisa dapatkan informasi yang cukup banyak. Ya. Nah, zaman seperti inilah sebenarnya tidak beda dengan zamannya Daud dulu. Daud adalah seorang yang kita tahu dalam hampir sepanjang hidupnya selalu mengalami situasi krisis, situasi yang sulit, yang sangat sukar. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, tapi sejak dari masa kecilnya pun dia di tengah-tengah keluarganya sudah dibedakan oleh orang tuanya, dianggapnya bukan anak yang memberi pengharapan. Karena pada saat seorang Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai, Daud disimpan, Daud tidak ditunjukkan ini loh anakku, tidak.
Daud sepertinya disembunyikan, bahkan tidak dianggap itu sebagai anak, salah satu dari anak Isai. Kita bisa bayangkan, bertahun-tahun dia sejak masa kecil menghadapi situasi yang sukar seperti itu. Tempat Daud sejak masa kecil adalah di padang belantara, yaitu apa? Menggembalakan kambing domba yang jumlahnya 1-2 ekor dari ayahnya. Bertahun-tahun dia lakukan itu sejak masa kecilnya. Tentu tidak seperti anak muda yang lain. Daud barangkali pernah merasakan, enak ya seperti mereka ya, anak-anak muda itu. Wah, bisa dolan sana, dolan sini. Sementara aku gak bisa. Sejak dari masa kecilnya dia udah kerja untuk mengembalakan kambing dombanya itu. Kambing domba orang tuanya bahkan. Bahkan dikatakan hampir dalam waktu-waktu yang tertentu ada ancaman singa, beruang yang ingin membunuh kambing dombanya. Dia yang harus menghadapi. Bukan orang yang lebih tua, bukan kakaknya, bukan orang tuanya. Dia sendiri yang harus menghadapi. Saya percaya Daud bukan melewati masa remajanya, masa hidupnya itu dengan gampang. Nah setelah situasi yang seperti ini justru ternyata membentuk Daud menjadi seorang yang kuat, yang punya pengalaman-pengalaman bertempur yang luar biasa. Sehingga pada saat bangsa Israel harus berhadapan dengan namanya raksasa Goliat, bahkan tidak ada satu pun daripada prajurit pahlawan perang dari Israel yang berani menghadapi Goliat. Tidak ada saja. Semua ketakutan, situasi yang seperti itu juga barangkali juga sedang terjadi hari-hari. Goliat itu gambarnya seperti virus corona hari ini. Dengan banyak peraturan-peraturan yang ada membuat kita mungkin semakin kecil hati. Situasi-situasi yang ada semakin membuat kita lihat orang tua kita semakin berat. Mereka semakin stres barangkali karena penghasilan, penghidupan tidak bisa mencukupi. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak muda menghadapi krisis-krisis yang ada di depan mata kita hari ini? Bukan hanya di depan mata orang tua, tapi kita pun merasakan. Hari ini kita mungkin sudah tidak bisa lagi pergi ke mana-mana, jajan ini, jajan itu, kita nggak boleh lagi. Bukan soal tidak boleh anak peraturan, tidak boleh keluar rumah, tetapi memang nggak ada keuangan. Orang tua kita sudah tidak bisa lagi memberikan keuangan seperti hari-hari sebelumnya. Setelah ada banyak situasi yang mungkin hari ini menakutkan, membuat kita gelisah, apakah aku bisa sekolah lagi atau enggak besok, dan seterusnya, bagaimana masa depanku, dan seterusnya. Hai anak-anak muda, saya memberitahu, kalau engkau hanya sekedar merenungi nasibmu dan kau tidak mulai berpikir untuk sesuatu untuk bangkit, saya khawatir kalian akan justru mengalami dan punya kepahitan, kekecewaan hati dengan situasi yang ada. Tapi kalau engkau meresponi dengan baik, seperti Daud mengajarkan kepada kita, saya percaya ini justru waktu yang baik untuk engkau bisa bangkit, untuk engkau bisa menyatakan sesuatu yang besar, yang barangkali sama sekali belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Bukankah firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah muncul dalam hatimu, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalian adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalian adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi mari mulai berdiri tegak, anak muda. Ya, untuk mulai berpikir, melihat sekelilingmu dengan benar, dengan jernih, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Ada kesempatan ini di tengah-tengah keadaan yang krisis seperti ini. Ada momentum yang bagus untuk kita bisa memikirkan sesuatu. Bukankah hari-hari ini juga saya melihat ada banyak mulai ide-ide muncul, bukan sekarang ide, tapi pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang semula tidak pernah terpikirkan. Misalnya contoh membuat masker, ya hampir semua sekarang penjahit garment semua membuat masker, membuat hand sanitizer, membuat APD, jadi semua. Ada banyak yang lain-lain, bahkan sebenarnya jualan buah juga bisa menghasilkan sesuatu karena sekarang orang sedang ingin sehat, semua ingin minum jeruk, buah jeruk dan semuanya, atau buah-buah yang lain. Satu kesempatan yang luar biasa. Tadi saya baru-baru bicara dengan teman-teman dari IT, ini waktumu loh. Semua gereja sekarang pakai IT, pakai multimedia untuk merekam ibadahnya karena tidak bisa lagi diadakan setiap minggu. Bukankah ini buat kalian sebagai anak-anak IT misalnya? Ayo bangkit, pikirkan sesuatu untuk menolong, untuk mencoba untuk mencarikan jalan keluar buat gereja, supaya semua gereja bisa punya live streaming atau
untuk church online, saudara. Banyak kesempatan sebetulnya kalau kita lihat hari-hari ini, saudara. Sekalipun sepertinya sulit hari-hari ini, ya. Tapi saya mau dorong yuk, ya, untuk setiap anak-anak muda, mulai bangkit yuk, pikirkan sesuatu, ya. Jangan hanya minta-minta lagi, tapi berpikir untuk jadi berkat di tengah-tengah keluargamu melalui pemikiranmu, melalui ide-ide dan kreativitas yang kamu bisa buat. Seperti ada satu pepatah mengatakan, "Ship don't sink because of the water around them." Ya. Kapal itu tidak pernah tenggelam oleh karena air yang ada di sekitar mereka. Tetapi ship sink because of the water that gets in them. Masuk di dalamnya, baru kapal itu tenggelam. Selama engkau melihat pandemik ini sebagai sesuatu yang ada di sekitarmu, itu menjadi justru satu batu loncatan, satu kesempatan untuk engkau bisa naik lebih tinggi. Kalau saudara lihat orang yang main seluncur, ya, main selancar, ya, selancar, surfing, kalian tahu, dia nunggu momen yang baik. Kapan? Saat gelombang itu naik tinggi. Bukan pada saat gelombang itu kecil, gelombang besar, dia tunggu momennya. Saat baik momennya, dia langsung berenang mendekati daripada gelombang itu. Demikian juga kalau saudara lihat Raja Wali, dia cari momen, momennya baik. Kapan? Saat badai mulai menerpa dia. Disitulah momentum, momen yang sangat baik. Dan saya mau katakan, pandemi ini jadi momen yang sangat baik buat setiap kalian yang ada sebagai, menyebut sebagai anak-anak muda yang memiliki kreativitas, yang mau untuk berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Ini momennya, ini waktunya. Makanya saya berharap saudara tidak hanya tinggal diam terus, hanya berkutat, hanya di kamarmu main gadget atau apa-apa yang tidak berguna. Pakai gadgetmu untuk sesuatu yang berguna. Online bisnis buat, saudara. Ya. Pikirkan sesuatu produk yang kira-kira bisa menolong orang lain dan bisa memberikan solusi dalam situasi-situasi seperti ini. Jangan izinkan persoalan itu kemudian mengisi pikiran kita dan akhirnya kita nggak bisa buat apa-apa. Dan akhirnya kita tenggelam. Ya. Jadi ini waktu yang baik. Nah, ada 3 atau 4 hal yang mau saya sampaikan buat kalian, bagaimana Daud akhirnya bisa mengatasi situasi yang sulit dalam setiap kehidupannya. Jadi dia melakukan kehendak Tuhan di masa apa? Masa krisis. Setiap pada masa krisis, Daud punya satu kesempatan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Sehingga dia naik, dan naik, dan naik, dan tidak pernah turun. Itulah hebatnya Daud untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita lihat dari Amsal 16 ayat 32. Ini yang paling penting menurut saya, ya. Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik, ya. Orang sabar melebihi pahlawan, luar biasa. Tetapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seorang pahlawan itu bagus. Jadi sabar deh, kita enggak usah buat apa-apa, tunggu nanti kita di rumah saja dan enggak buat apa-apa, sabar nanti nunggu pandemik akan hilang sendiri. Baik seperti seorang pahlawan. Makanya saudara tetap tinggal di rumah itu yes. Oke. Tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, menyembah dari rumah. Oke, yes. Tapi kalau saudara mau menjadi seorang yang dikatakan merebut kota lebih daripada seorang pahlawan, saudara bisa menguasai diri. Artinya, pakai waktu-waktu yang ada. Sementara engkau di rumah, engkau tetap kreatif. Engkau tetap bisa produktif. Engkau tetap bahkan bisa melihat kesempatan-kesempatan yang tidak dilihat banyak orang. Kuasai diri, kuasai waktumu, jam-jammu, ya, sehingga engkau tidak habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kuasai pikiranmu pada saat kau berpikir sesuatu yang mungkin menakutkan, kamu harus kuasai pikiranmu untuk memikir hal yang baik. Kuasai apa yang mungkin keinginanmu, aku kepingin dolan, aku kepingin ini, kuasai diri untuk kau bisa tetap memiliki waktu-waktu atau jam-jam yang bermanfaat dan berfaedah untuk sesuatu yang baik ke depan. Setelah Daud, saya percaya dia belajar menguasai diri sejak masa remajanya. Dia bisa marah sebagai anak-anak muda. Kok aku lagi, Pak? Kok aku bagian yang gak enak selalu ditaruh di tempat-tempat yang terbuang sepertinya?
Tapi Alkitab bilang Daud melakukan itu dengan setia. Saat papanya bilang, nak, sana kirim roti buat kakakmu ke medan perang. Daud mungkin dia bilang, kok aku lagi? Aku udah capek mengembalakan kambing domba. Sekarang aku lagi harus bawain roti. Daud gak pernah mengeluh seperti itu. Dia dengan setia, karena dia pagi-pagi bangun mempersiapkan diri. Dan dia kemudian langsung membawa roti itu ke medan pertempuran. Dan justru itu momen yang luar biasa buat Daud. Sehingga Daud mendengar apa yang diucapkan oleh Goliat yang menghina dari pasukan Israel. Dan disitulah Daud akhirnya maju berperang dan dia mengalahkan Goliat. Itu kesempatan. Jadi mari kuasai diri, itu yang paling penting. Coba pakai waktu-waktumu untuk berdoa. Jangan dibuang hanya untuk buat hal-hal yang tidak berguna. Ayo beribadah sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Cari hikmat Tuhan, baca Alkitab sungguh-sungguh. Pakai waktu-waktumu yang di rumah ini dengan sangat-sangat berguna. Jangan hanya untuk melakukan hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat sama sekali. Hanya nanti, menanti, menanti, sampai nanti akhirnya mungkin pandemi ini selesai. Itu yang pertama. Jadi kuasai diri. Katakan amin. Kuasai diri. Pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal yang benar, pikirkan hal-hal yang berguna. Ya, dan kemudian mulai lakukan sesuatu. Gunakan waktu-waktumu untuk yang bermanfaat. Yang kedua adalah kita harus belajar bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Lihat Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, ayat yang sangat terkenal sekali ya. Filipi 4 dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan, ya, untuk kemudian kita memulai sesuatu ide, kreativitas, tidak semua jalannya mudah. Jalannya sulit kadang-kadang. Ya, seperti Daud juga alami sudah. Pada saat dia diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel, untuk mencapai bagian itu, bahwa dia akan diangkat sebagai raja, tidak mudah. Ada banyak krisis, khususnya krisis kepemimpinan dari Saul yang iri, yang dengki, yang selalu ingin membunuh Daud. Sehingga Daud harus lari ke sana, lari ke sini dan semuanya. Tapi Daud tetap setia dengan panggilannya itu, bahwa Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan kesempatan ataupun urapan itu kepada dia. Dia pakai itu sungguh-sungguh supaya benar-benar dia hanya jadi raja atas Israel. Dia dikatakan yang memberi kekuatan kepadaku, Dia. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Kita enggak bisa cukup hanya kekuatan biasa hari-hari ini. Siapapun semuanya, orang-orang hebat, orang-orang kuat, hari-hari sedang mengalami kolaps semuanya. Enggak ada lagi yang bisa dijadikan andalan selain daripada Tuhan itu sendiri. Saya mau ajak anak-anak muda Bethany, kamu harus belajar mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan yang lain. Mengandalkan pengetahuanmu, gadgetmu, atau apamu semua. Bahkan termasuk orang tuamu. Tidak bisa lagi kita mengandalkan itu semua. Bahkan termasuk pendetamu. Kita tidak bisa lagi bertemu secara face to face. Tapi mari andalkan Tuhan. Karena Dia yang memberi kekuatan. Sudah. Dalam segala perkara, dikatakan aku siap menanggung. Aku bisa menanggung. Ayo, saya mau sampaikan anak-anak muda, kalian harus mulai ambil tanggung jawab ini. Jangan berpangku tangan, tidak buat apa-apa. Nunggu orang tua nanti yang menyelesaikan semua. Anak-anak muda harus mulai bangkit, bantu orang tuamu. Ya, mulai ambil peran, mulai ambil tanggung jawab. Sehingga kalian bisa menjadi bagian yang akhirnya membuat kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan terjadi atas hidup keluargamu, orang tuamu. Yesus pun juga melakukan itu, tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Dia kerja sebagai tukang kayu. Dia kerja sungguh-sungguh menjadi seorang tukang kayu yang the best. Carpenter, saudara. Sehingga apa? Karya-karyanya bisa dimanfaatkan dan dikenal oleh banyak orang. Dan artinya apa? Penghasilnya bisa dipakai untuk membiayai adik-adiknya, membiayai keluarga besarnya. Ayo, jangan anggap karena kalian muda terus kalian tidak bisa buat apa-apa. Pikirkan sesuatu, anak-anak muda.
Anak muda Bethany harus bisa menemukan ide-ide dan mengerjakannya. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Yang ketiga adalah Filipi 6 ayat 10 sampai 12. Filipi 6 ayat 10 sampai dengan 12. Ya, kita akan baca Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian. Akhirnya, jadi ini poin yang terakhir. Akhirnya, ya. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadilah kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan kekuatan kita, bukan kekuatan manusia, kekuatan kuasanya. Tapi juga kenakanlah segenap seluruh perlengkapan senjata Allah. Imanmu, harapmu, kasihmu harus kau terus bangun. Anak muda, jangan merasa kalian muda terus merasa kalian tidak bisa jadi orang yang hidup benar, hidup suci, hidup kudus, hidup setia dengan firman Tuhan, hidup setia dalam kehidupan rumah tangga, orang tuamu. Ayo ambil bagian, ya. Lakukan sesuatu. Justru di saat-saat krisis seperti ini, dikatakan kita perlu berjuang, kita perlu terus melakukan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa inilah yang harusnya menjadi bagian kita. Dikatakan juga oleh seseorang, ya, seorang mengatakan begini: What hurts you today make you strength tomorrow. Make you strong tomorrow. Apa yang menyakiti kamu, apa yang menekan hidupmu, apa yang membuat kamu tertekan jiwamu, hari ini akan membuat kamu besok lebih kuat lagi. Ayo, pakai momen pandemik ini bukan untuk meratapi nasib kita, atau bahkan menyesali, atau kecewa dengan sesuatu apa yang mungkin kalian sedang pikirkan. Tapi ini waktu yang baik. Saya percaya memang pandemik sudah mulai agak turun sudah, ya. Tetapi kita nggak tahu sampai kapan ini akan terselesaikan. Tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan, anak-anak muda Bethany mulai ambil bagian. Pertama, kuasai dirimu. Artinya, mari ikuti peraturan-peraturan pemerintah. Ikuti aturan-aturan rumah tanggamu dengan baik. Ikuti aturan-aturan firman Tuhan dengan baik. Ya, kau akan lihat sesuatu yang luar biasa. Mulai pikirkan sesuatu dengan ide-ide yang Tuhan bisa berikan, hikmat-hikmat yang Tuhan bisa berikan. Kalian akan temukan satu hal-hal yang luar biasa. Dan dikatakan tadi, jangan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan terus berjuang. Sampai kapan? Sampai selesai pandemik ini. Bahkan sampai selesai untuk hal-hal yang lain yang ada di depan di sana. Karena kita tidak tahu akan apa, ada lagi sesuatu yang baru setelah pandemik corona ini, kita nggak tahu. Tapi mari siapkan diri, saudara. Ini bagian untuk kita latihan, mempersiapkan diri buat masa depanmu. Sehingga masa depanmu seperti burung Raja Wali. Semakin tinggi melayang, semakin kuat, semakin dahsyat. Sehingga apapun yang kalian hadapi tidak akan pernah kalian jadi lemah. Dan kemudian kalian menjadi tidak berdaya. Biarlah pesan-pesan Tuhan ini buat kalian semua anak muda, ya, pecahkan baik-baik, sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan situasi yang sulit ini menjadi suatu kebaikan buat kalian. Ingat sekali lagi, jangan kalah dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali justru menantikan momen badai, angin topan itu datang, sehingga dia bisa terbang, dan dia tidak mengepakkan sayapnya, dia hanya mengangkat sayapnya, dan dia terbawa oleh angin tinggi terbang. Dan dengan kekuatan sayangnya, dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan terus terbang tinggi bersama Raja Wali. Tuhan memberkati kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan baik hari ini kami boleh
mendengar firman Tuhan, biarlah sebagai anak-anak muda yang ada di rumah, aku berdoa dan bernubuat buat mereka bahwa kalian akan jadi kepala, bukan ekor. Kalian akan naik dan tidak akan pernah turun. Dan engkau yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan di masa-masa krisis seperti ini. Engkau justru akan jadi berkat bagi keluargamu, bagi orang tuamu. Aku berdoa hikmat-hikmat, kreativitas, ide-ide yang baru turun atas hidup mereka, Tuhan. Percayakan hal-hal yang besar atas mereka, sehingga ada sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat terjadi atas hidup anak-anak muda kami, dan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat yang luar biasa, menjadi terang, menjadi sesuatu yang akan terus bersinar dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Aku berdoa dalam nama Yesus, genapkan Tuhan, firman Tuhan, genapkan, gantilah kami semua, anak-anak muda ini, menjadi orang-orang yang kuat untuk terus berjuang, dan tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, tapi kuat di dalam Tuhan. Aku berdoa dan memberkati mereka. Kekuatan yang daripada Engkau selalu menyertai mereka, saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kalian semua.